Sinilah perjalanan kami dan view pergi ke kami punya kebun. Kalau di sini nih boleh nampak semua dari atas. Nah, sini area Dengongon dan kampung Tuawon. Oke guys, kita akan naik lagi pergi di atas. Itu kereta saya tengah parking di sana. Sebab hari ini kami ada gotong royong letak batu di jalan pergi ke kebun kami. Orang inilah kawan kami punya saudara mara. Oh, hai Andur. Takutnya tak keluar kutelak kemulang, Pak. Coba. Oi. Ada apa tuh kalau dapat? Bos. Oke, oke, jalan. Go, go. Budu siapa yang kereta? Saya sengaja kasih tinggal simnya kereta tuh, sebab memang semua jauh. Mana susah tuh? Ini love you udah kalau di sini, guys. Oh. Hewan tumpang lagi ya, Bang. Ada penumpang. Ada penumpang. Pelan-pelan semua. Ke depan lagi, depan. Sampai sudah. Inilah orang kampung sini. Kau tengok, orang. Yang sini faktor umur. Ini rehat dulu. Oke, go. Nah, inilah guys, dia punya perjalanan kami punya pergi rumah nih di kebun beliau. Yang kami usahakan sendiri buat jalan daripada hutan sampailah ada jalan macam ni. Yang di sini ni kami sudah letak batu hari itu. Ada satu tumpuk sini. Ada lagi satu tumpuk kah di sini? Ada. Okay. Ini pokok harus jendela pula. Boleh dibuat sayur. Ay, anu, pulut. Macam buyang-buyang jalan ni.
Ini satu kali jalan ini. Ini ramai. Ini adik-beradik saudara marah. Oh, ada lumiding berapa? Ui. Ada lumiding dah. Ini. Hai. Ini Bo. Iyo. Betul. Ui, telefon sama Bo. Oh, berbaris ah. Tunggu ten. Nah, sini lagi. Ambil bagi-bagi orang. Orang punya pukat ini guys. Dia belum pergi tengok mungkin nih.
berapa ekor? Oh, ini sudah mati. Oh, ini masih hidup. Oh, gaya. Bahaya guys. Menggigit nih. Oke lah guys, biar nanti owner dia pemilik. Ada lagi satu di sini. Masih hidup lagi guys. Wih. Ya. Hidup lagi. Hidup tuh. Ingat kan sudah mati. Hidup tau. Ini pula bunyinya. Biarkanlah guys. Oke, jom. Nanti biar dengannya tuan ambillah. Kereta ada sana. Yuk, kita balik.